Halo semuanya, balik lagi di sini di channel aku Dev. Dan guys, di video kali ini aku Mipa dan Zuzuzu bakalan lanjutin lagi game Minecraft-nya, guys. Kita akan bermain game Minecraft Survival. Ya ampun, kalian berdua malah berantem dong. Oh iya, guys, di sini aku menemukan sesuatu. Lihat di belakang kita. Di belakang kita ada hewan yang sangat lucu sekali. Hewannya ada 3 dan lihat ada gergaji di kepalanya, guys. Ya ampun, Zuzuzu mana Mipan? Sepertinya Zuzuzu kamu pukul ya. Wah, ini dia Zuzuzu. Ya ampun, kasihan banget. Nah, dia itu sepertinya bernama Pochita, guys. Lucu sekali ya. Ayo kita coba ambil. Dia seperti gergaji. Iya om, dia ganteng banget. Ya ampun, Zuzuzu, astaga. Zuzuzu diserang dong sama dia. Kasihan sekali. Mungkin karena kamu memukul dia, Zuzuzu jangan dipukul. Coba kita bisa angkat dia gak ya? Wah, gak bisa. Wah, bisa. Loh, dia kemana? Wah, tidak. Astaga, Mipan, kamu kenapa? Oke, kita coba dulu, guys. Kita coba angkat dia, bisa gak ya? Kok gak bisa ya? Pochita, kamu berteman dengan aku tidak, Pochita? Sepertinya dia suka darah. Mipan dan Zuzuzu. Wah, keren sekali. Zuzuzu bisa megang dong. Ya ampun, Mipan, kamu dikejar. Lucu banget hewannya tuh, lihat guys. Dia seperti guguk. Ya ampun, lucu sekali. Aku ingin pegang. Wah, kalian berdua sudah punya. Ya ampun, Mipan kenapa meninggoy, guys, kalau megang Pochita? Sepertinya nggak cocok, Mipan. Wah, Mipan, sepertinya kamu dikira musuh deh sama si Pochita. Karena Mipan dari tadi diserang terus, guys. Kasihan sekali, Mipan. Yeay, aku berhasil. Lihat, aku berhasil punya Pochita, guys. Yeay. Wah, aku punya Pochita, Mipan dan Zuzuzu. Oke, guys, jadi di sini aku dan Zuzuzu udah punya Pochita nih. Sama Mipan juga udah punya. Yeay, kita bertiga punya Pochita. Ini seperti gergaji mesin. Mungkin kita bisa menebang pohon menggunakan ini. Lumayan om, Pochita bisa buat nebang pohon. Ayo kita coba. Ayo Mipan dan Zuzuzu. Ya ampun Mipan, kamu pengen motong kambing. Astaga, Mipan sangat aneh, guys. Ini tuh untuk pohon. Ayo Zuzuzu, kita tebang pohon. Wah, jadi sangat gampang kita, guys, bermain Minecraft. Wah, cepet sekali nebang pohonnya. Mantap, ternyata hewan Pochita ini sangat berguna untuk nebang pohon. Tapi kira-kira ada apa lagi ya, guys, yang berguna Pochita ini? Coba kalau kalian tahu apa fungsi Pochita, komen di bawah ya, guys. Oh iya, jangan lupa like sama subscribe dulu ya, biar kalian bisa ketemu hewan selucu ini, guys. Like sekarang juga. Lihat ya, kita coba tebang pohon. Mipan dan Zuzuzu, kalian lihat gak di situ? Di situ ada rumahnya Ravager yang terbuat dari kayu. Gimana kalau kita hancurin semuanya? Astaga, ini Pochita kenapa ngikutin aku? Ayo Mipan dan Zuzuzu, let's go. Kita ke sana, kita akan ikutin. Ayo Mipan dan Zuzuzu, ikutin aku. Ayo om, ide bagus. Itu lihat, dia adalah penjahat di Minecraft, guys. Kita akan berusaha untuk menghancurkan rumahnya. Wah, kasihan sekali ini di penjara. Kita bebasin, guys, Iron Golem ini. Ayo Iron Golem, kamu udah bebas Iron Golem. Ayo Iron Golem, serang mereka Iron Golem. Serang. Serang mereka. Mantap Iron Golem. Oke, ini juga semua kita hancurin. Wah, tidak. Oh no, darahku sekarat, guys. Oh no, aku meninggoy. Tidak. Wah, tiba-tiba gelap, aku tidak bisa lihat apa-apa. Aku mendengar suara Pochita. Pochita bilang, kamu akan hidup kembali dan kamu akan bergabung dengan tubuh aku. Apa? Mipan dan Zuzuzu, aku bergabung dengan tubuhnya Pochita. Wah, Pochitanya telah menghilang dan masuk ke dalam diri aku. Dan aku berhasil hidup kembali. Ya ampun, apa yang terjadi dengan diri aku, Mipan dan Zuzuzu? Seram sekali, Pochitanya masuk ke dalam diri aku. Aku jadi takut, guys. Karena di dalam diri aku ada Pochita sekarang. Tapi kenapa tiba-tiba ada tali di sini ya yang aku punya? Kalian juga ada tali gak, Mipan dan Zuzuzu? Ada, kalian juga ada. Gimana kalau kita coba tarik tali kita bareng-bareng? Ayo siap ya. 1, 2, 3. Wah, kita berubah Mipan dan Zuzuzu. Lihat, kita berubah jadi apa ini, guys? Wah, kita menjadi Chainsaw Man. Yeay, kita menjadi Chainsaw Man, Mipan dan Zuzuzu. Keren sekali. Ya ampun, mereka berdua malah berantem dong. Tapi kita hanya bisa berubah menjadi Chainsaw Man sementara. Sepertinya itu kekuatan dari Pochita deh, Mipan dan Zuzuzu. Gimana kalau kita akan buktikan seberapa kuat tenaga kita yang dapat dari Pochita?
Aku kehabisan darah, Om. Ternyata kita butuh mengumpulkan darah, guys, untuk menjadi Chainsaw Man. Karena ketika kita menjadi Chainsaw Man, banyak darah yang kita keluarkan. Betul, Om. Oke, gimana kalau kita akan coba lawan monster? Gimana kalau kita akan lawan Ravager dulu, guys? Badak Ravager, oke? A few moments later. Oke, Mipan dan Zuzuzu, lihat! Di depan kita sudah ada musuh yang sangat banyak. Ayo kita akan buktikan apakah kita kuat melawan mereka semua. Berubah menjadi Chainsaw Man. Hiya! Serang mereka semua. Serang! Rasakan ini kamu, Ravager. Rasakan ini. Aku adalah makhluk paling kuat. Aku adalah monster. Ayo sedikit lagi. Hiya! Yeay! Oh no, hampir berhasil, guys. Kita sangat kuat. Ya ampun, Zuzuzu kamu malah nyerang aku dong. Sesama Chainsaw Man malah nyerang aku, guys. Astaga. Oke, guys, sekarang kita akan coba melawan penyihir menggunakan kekuatan Chainsaw Man kita. Kira-kira kita bisa gak ya? Siap, Mipan dan Zuzuzu. Berubah. Let's go. Jadi Chainsaw Man, guys. Huah. Rasakan ini. Rasakan ini. Ya ampun, aku kalah diseruduk sama banteng. Astaga, kalah, guys. Ternyata mereka kuat banget dong, ya ampun. Lihat, Mipan juga kalah. Astaga, kita kalah, guys. Ternyata kekuatannya belum sepenuhnya kita punya. Padahal kita udah berubah menjadi Chainsaw Man loh. Kita coba lagi. Sabar, kita tungguin sampai darah kita 10, guys. Ini 9, kalian lihat ada angka di bawah. Sampai 10 baru kita bisa berubah. Oke, let's go. Jadi Chainsaw Man. Rasakan ini kalian semua. Oh iya, nanti di akhir kita akan melawan Ender Dragon, guys. Jadi jangan lupa nonton sampai habis ya. Oh iya, jangan lupa like video ini yang banyak biar kalian bisa berubah menjadi Chainsaw Man seperti aku, guys. Langsung like sekarang juga. Menjadi Chainsaw Man dan sangat kuat dan melawan para penjahat. Oke, Mipan dan Zuzuzu, sekarang kita buat rumah dulu yuk. Gimana kalau kita challenge bikin rumah dari Pochita? Tapi gak usah gede-gede, kecil aja, oke? Oke, Mipan dan Zuzuzu, kalian sudah siap belum? Kita akan membuat Pochita dengan cepat. Karena ini sebagai tanda terima kasih kita kepada dia. Loh, kok dia menangis? Lihat deh, dia menangis, Mipan dan Zuzuzu. Dia keluar air mata. Kasihan sekali, Pochita bisa menangis, guys. Padahal Pochita makhluk yang sangat kuat. Tapi kenapa dia menangis ya, guys? Aneh sekali, dia bisa menangis. Gak apa-apa, Pochita, kamu jangan menangis. Mipan dan Zuzuzu akan membuatkan rumah untuk kalian. Ayo, Mipan dan Zuzuzu, let's go. Kita akan mulai ya. 1, 2, 3, let's go. Waktunya 5 menit, guys, membuat rumah untuk Pochita. Kira-kira Pochita lebih suka yang mana rumahnya ya? Nanti kalian yang pilih, guys, di kolom komen, oke? Jadi jangan lupa komen, guys, nanti rumah siapa yang paling bagus untuk Pochita tinggalin, guys. Oke, langsung saja kita buat. Ini adalah kakinya dulu, guys. Waktu kita hanya 5 menit untuk membuat rumah Pochita, tidak lama. Jadi kita harus buru-buru, guys. Seperti apa ya gambarnya Pochita, kita lihat dulu. Oke, dia kotak aja, guys. Gak usah susah-susah ya. Kita bikin dia kotak saja karena dia sudah masuk ke dunia Minecraft, guys. Karena Minecraft adalah game kotak-kotak, jadi semuanya menjadi kotak, guys. Oke, guys, aku sudah selesai membuat kerangka badannya nih, guys. Lihat, badannya besar sekali kan. Sekarang aku akan tutupin semua badannya. Let's go. Wah, kalian tahu gak, guys, asal-usul Pochita itu dari mana? Kenapa dia itu hewan yang lucu tapi ada gergaji di tengah-tengahnya? Kalau kalian tahu, coba komen di bawah ya, guys. Oke, let's go. Dan kita sekarang menjadi Denji, guys. Dia buatan manusia, Om. Wah, emang benar Pochita itu buatan manusia? Atau jangan-jangan Pochita itu alien, Mipan dan Zuzuzu? Jadi dia itu dari planet lain, seperti Venom. Mipan, kenapa Pochitanya di belakang aku? Mana Pochitanya? Oh, ini Mipan buatnya di belakangnya Zuzuzu, guys. Gak apa-apa, berdekatan, guys. Untung aku jauh buatnya. Oke, langsung saja kita lanjutin, guys, membuat rumah dari Pochita. Mari kita lihat Pochita siapa yang paling bagus. Apakah punya aku, Mipan dan Zuzuzu? Kita akan lihat, guys. Nanti kalian nilai semuanya ya, guys, di akhir. Jadi jangan lupa nonton sampai habis. Nanti yang paling bagus akan ditinggalin sama Pochita. Thank you.
Dan jadi guys, yeay, lihat Pochita aku sudah jadi mie pandan Zuzuzu. Keren kan? Pasti mirip banget ini. Oke, kita akan lihat dulu. Oh, dia ada hidungnya guys. Ya ampun, aku gak cukup guys buat hidungnya. Waduh, gimana ini guys? Aku tidak cukup membuat hidungnya. Kepalanya terlalu kecil guys. Wah, sudah tidak apa-apa guys. Pochita aku tidak mempunyai hidung dan mulut. Jadi seperti ini aja. Oke, mie panda Zuzuzu, punya kalian mana? Sepertinya mereka juga udah mau selesai, guys. Pak. Ini punya Zuzuzu kenapa mirip lebah ya? Ya ampun, aneh sekali dia mirip manusia, guys. Pocitanya belum ada gergajinya. Dan ini punyanya si Mipan, guys. Kita lihat Mipan, matanya mana Mipan? Oh, Mipan lagi buat gergajinya dulu, guys. Wah, gergajinya besar sekali Mipan. Aku sudah tidak sabar lihat punya kalian. Kita lihat siapa yang paling bagus dan paling mirip ya guys. Kita bisa berubah menjadi Chainsaw Man. Lihat perubahannya keren sekali guys. 1, 2, 3. Wah, ini lihat guys, jalannya pun mirip banget ya seperti Chainsaw Man guys. Jadi ternyata Chainsaw Man itu kalau mau berubah dia harus narik tali yang ada di bajunya. Wah, lihat guys tangan kita guys. Wah, keren banget. Tapi cuman sebentar doang kita bisa jadi Chainsaw Man. Ini kenapa Pochitanya ngikutin aku ya? Sepertinya dia suka dengan aku guys. Lihat, Pochitanya ngikutin aku. Aku udah om. Oke, Zuzuzu udah selesai. Sekarang kita akan tungguin Mipan guys. Gimana Mipan? Kamu udah selesai belum membuat Pochitanya? A few moments later. Oke, kita semua sudah selesai. Langsung aja kita nilai guys. Punya siapa yang paling bagus? Let's go. Yang pertama adalah punya aku dulu guys. Ini dia. Ini adalah Pochita punya aku. Gimana Mipan dan Zuzuzu menurut kalian? Bagus kan punya aku? Dan paling mirip guys Pochita buatan aku. Kita lihat ya. Mata Pochitanya gak ada yang bagus. Ya ampun, kotak banget om. Ini kan Pochita yang asli dan ini Pochita buatan aku. Coba kalian komen guys, berapa nilainya ya dari 1 sampai 10. Oke guys, sekarang kita akan lanjut Zuzuzu guys. Ini dia Pochita buatan Zuzuzu. Wah Zuzuzu, kok Pochita kamu mirip lebah? Ini kenapa dia ke atas Zuzuzu gergajinya? Apa jangan-jangan aslinya emang ke atas? Nope. Coba kita lihat dulu guys. Aslinya emang ke atas om. Oh, aslinya emang ke atas. Tapi lihat mirip lebah mukanya guys. Jadi kalian komen berapa nilai Pochita untuk Zuzuzu ya guys. Komen sekarang. Kita akan masuk yang terakhir guys. Ini dia. Ini adalah buatan Mipan. Ya ampun Mipan, Pochitanya keren tapi kok kotak sih Pochitanya. Tapi Pochitaku juga kotak. Pochita Zuzuzu juga kotak. Tapi ini kotak banget. Pochitanya mirip Piggy mukanya. Wah betul juga, mirip Piggy guys. Coba kalian komen berapa nilai Pochita untuk Mipan. Oke, kalian tentuin guys siapa Pochita yang paling bagus. Nanti yang paling bagus akan ditinggalin sama Pochita. Komen di bawah. Oke, Mipan dan Zuzuzu, ayo kita coba lagi untuk bertarung. Let's go. Kita akan bertarung dengan Warden dulu guys. Kita coba ya. Satu Warden versus 3 Chainsaw Man guys. Siapa yang paling kuat? Warden adalah makhluk yang sangat kuat di Minecraft guys. Apakah Chainsaw Man bisa mengalahkannya? Sudah Mipan dan Zuzuzu, kamu sudah Mipan, sudah siap? Mipan sudah siap, kamu Zuzuzu? Udah juga, oke. Let's go. Wah gelap guys, berubah jadi Chainsaw Man. Ayo kita lawan, let's go. Serang, serang. Ya ampun guys. Astaga, ternyata Chainsaw Man-nya tidak kuat guys. Ada yang tahu gak bagaimana cara kita bisa kuat menggunakan Chainsaw Man yang ada di sini guys? Karena bloodnya cuma 10 detik doang. Itu sangat cepat sekali guys. Ah, kamu ngapain di sini? Mana wardennya guys? Darahnya banyakin dulu om. Tapi gak bisa dibanyakin darahnya. Darahnya cuma bisa mentok sampai 10 doang. Nope. Tuh, sampai 10 doang guys bloodnya. Bisa pakai komen. Oh, oke. Oke, kita akan menjadi sangat kuat dulu guys. Ya ampun nih kok ngejar-ngejar dia guys. Kamu ngejar-ngejar aku. Hah. Sini kamu Warden. Serang Warden. Serang. Serang. Ya ampun, sekali pukul doang guys. Hey, Zuzuzu. Zuzuzu juga sekali pukul doang guys. Wah, lihat guys, sekarang darah aku banyak banget sampai menutupi layar. Wah, mantap, darahku sangat banyak. Let's go, kita lawan Warden guys.
Apakah bisa aku melawan Warden dengan darah yang penuh satu layar seperti ini? Langsung saja kita coba. Ayo Mipan dan Zuzuzu, let's go. Kita akan berubah menjadi Chainsaw Man dan melawan Warden, guys. Aku di Warden, Om. Oke, siap, berubah. Ayo Zuzuzu, berubah menjadi Chainsaw Man. Let's go. Iya. Iya, serang, serang, serang. Kita sangat kuat. Kita sangat kuat. Sini kamu Warden. Sini kamu Warden. Sini kamu Warden. Yeay! Mantap Mipan dan Zuzuzu, kita berhasil. Ya ampun, udah Mipan, udah. Kita berhasil. Warden bukan apa-apa, Om. Oke, next kita akan coba lawan Wither, guys. Wither juga adalah makhluk yang sangat kuat. Dia kuat dan dia bisa terbang, guys. Ayo Mipan, kita spawn dia Mipan. Wah, lihat langsung di spawn, guys. Ini sebenarnya kekuatan cheat, guys. Karena kita darahnya jadi banyak banget ya. Jadi kita nggak bisa dikalahkan, guys. Darahnya sampai full selayar ini. Kita akan coba meninggoy. Kira-kira dengan darah segini kita bisa meninggoy gak? Gimana Mipan? Nope. Mipan dan Zuzuzu, gimana cara kamu meninggoy kalau darah kamu segini? Challenge, kamu bisa meninggoy gak? Kayaknya gak bakal bisa meninggoy deh. Oke, kita akan coba. Let's go. Serang, terbang. Wah, bisa pakai cheat, Om. Gak boleh pakai cheat. Kalau pakai cheat curang. Wah, susah guys, lawan dia terbang-terbangan ya. Gimana Chainsaw Man gak bisa terbang, guys? Jelek banget, Chainsaw Man gak bisa terbang dong. Oke, Zuzuzu diserang terus dong. Wah, serang. Serang, serang, serang. Wah, dia kuat sekali, guys. Wah, kita gak bisa meninggoy ya. Wih, lompat kita jadi tinggi. Ini baru keren, kita bisa lawan. Ayo, kita akan lawan dia. Bagaimana kita bisa meninggoy? Loh, kok dihilang lagi lompat tingginya? Cepet banget lompat tingginya hilang. A few moments later. Ayo guys, kita serang Withernya. Lihat Zuzuzu menjadi Chainsaw Man ingin menyerangnya, guys. Tapi gak bisa, guys. Karena curang, dia terbang-terbangan. Aku baru tahu kenapa orang-orang kalau main Minecraft ngelawan Wither itu pasti di dalam goa, guys. Kalau di luar akan seperti ini, guys. Susahnya minta ampun. Dia akan menghancurkan dunia ini, guys. Oke, siap. Wah, aku akan berubah jadi Chainsaw Man dan terbang. Serang Wither. Oke, terbang. Mana dia, guys? Loh, lompat aku udah gak tinggi lagi dong. Cepet banget hilang ya, guys. Guys, katanya Wither sama Ender Dragon itu musuhan, guys. Kita coba spawn Ender Dragon ya, guys. Gimana Mipan spawn Ender Dragon? Mipan spawn Ender Dragon, Mipan. Let's go Ender Dragon, guys. Wah, Ender Dragon terbang. Kok dia gak nyerang Wither, guys, Ender Dragonnya? Wah, akhirnya Ender Dragon tidak di ini lagi, guys. Tidak di neraka. Akhirnya dia bisa terbang. Terbang sejauh mungkin. Wah, jauh banget dia terbang, guys. Meninggali dunia ini. Ya ampun. Berubah. Berubah. Mana dia? Ya. Rasakan ini, Wither. Serang. 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 Nope. Serang. 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 Sini kamu, Wither. Kuat banget dia, guys. Sini kamu, Wither. Sini kamu, Wither. Serang, ayo kita kalahkan dia, guys. Kita kalahkan dia dengan cara curang. Wah, Chainsaw Man ternyata tidak terlalu kuat, guys. Aku kira Chainsaw Man kuat banget, tapi lawan monster di Minecraft masih kalah, guys. Serang, 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 serang. Serang. Rasakan ini kamu, Wither. Bentar lagi aku akan berubah menjadi Chainsaw Man. Siap-siap ya. Dua lagi. Chainsaw Man penguasa neraka, Om, karena dia ke bumi kekuatannya disegel. Seperti itu. Wah, Chainsaw Man ternyata kekuatan neraka, guys. Berubah. Let's go. Serang. Serang. Yeay. Berhasil. Chainsaw Man berhasil mengalahkannya, guys. Lihat, gayanya keren banget ya. Mutar-mutar. Keren, guys. Jadi Chainsaw Man. Ya ampun, berubah lagi dong. Jadi orang jelek. Oke semuanya, jadi begitu aja guys, kita berubah menjadi Chainsaw Man. Terima kasih semuanya yang sudah klik tombol like dan juga subscribe-nya. Dan juga jangan lupa komen guys, agar kita semakin semangat untuk membuat video lainnya. Oke semuanya, sampai jumpa lagi di video aku Dav lainnya. Bye bye guys, dadah, berubah.
Jadi Chainsaw Man, bye bye. Chainsaw Man mau pergi dulu. Dadah. Kejar Ender Dragon. Kejar. Dadah guys.